Kita awali informasi hari ini dari tawuran antar dua kelompok remaja di Pamulang, Tangerang Selatan yang terekam kamera pengawas. Bentrok berhasil diredam ketika seorang warga dengan berani membubarkan aksi tawuran. Warga di Jalan TPU Parakan, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan dikagetkan dengan aksi saling serang dua kelompok remaja menggunakan senjata tajam. Beruntung, seorang warga di sekitar lokasi hanya berbekal sebuah tongkat dengan sigap segera membubarkan tawuran sebelum jatuhnya korban jiwa. Peristiwa bermula saat sekelompok remaja yang tidak dikenal berkumpul di depan salah satu rumah warga. Tiba-tiba datang kelompok remaja lainnya dan langsung menyerang. Sangat disayangkan anak remaja yang masih usia sebegitu menyerangnya sudah membabi buta begitu. Jadi seandainya pun saya masih meyakini juga kalau warga itu terlambat menghalau, saya meyakini bisa jatuh korban karena dia masih berusaha untuk mengejar lawan, tapi keburu warga menghalau. Jadi kasus tawuran antar remaja ini pun sudah dalam penanganan kepolisian sektor Pamulang Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Nung Purnomo, iNews melaporkan.